Di video kali ini aku mau mereview satu produk face cleanser dari Glossier, yaitu Glossier Milky Jelly Cleanser. Cleanser ini teksturnya gel, sangat-sangat lembut. Dia nggak berbusa, jadi cocok untuk kulit kering. Banyak bahan-bahan pelembabnya di dalam produk ini, jadi ini cocok untuk pemakaian pagi, malam, ini cocok. Terus buat kalian yang kulitnya kering cocok, buat kulit berminyak juga cocok. Cuman mungkin untuk kulit yang sensitif, mungkin kurang recommended untuk kulit yang sensitif karena dia ada air mawarnya, jadi untuk beberapa kulit sensitif, air mawar tuh kurang cocok. Cuman kalau kalian ngerasa, oh kulit aku sensitif sih, cuman aku pakai produk yang ada air mawarnya nggak apa-apa, ya udah silakan pakai. Menurut aku ini sangat recommended, lembut tapi bersih. Aku bahkan waktu itu pernah coba ngapus makeup ringan, waktu itu aku pakai concealer sama powder sama mascara yang non waterproof. Aku nggak bersihin makeup pakai makeup remover, aku langsung pakai ini. Terus habis itu aku pakaiin toner, kapas tonernya tuh bersih, jadi makanya kayak wow. Coba dibersihin pakai ini, itu ternyata udah bersih gitu. Isinya lumayan banyak. Ini isinya segini tuh 177 ml. Kalau kalian pakai setiap hari, ini bisa bertahan beberapa bulan. Dan enaknya itu karena dia nggak bikin kering. Nggak kayak sabun muka kebanyakan yang bikin kering. Kalau ini sama sekali nggak bikin kering. Kalau kalian penasaran, silakan bisa dicoba dibeli di websitenya Pony. Sekian review kali ini. Semoga kalian terbantu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like terus di share ke teman-teman. Jangan lupa juga subscribe ke channel ini. And see you on the next video. Bye bye.